pekerjaan di sini cukup membantu perekonomian, bukan hanya saya, tapi warga sekitar yang dulunya berpenghasilan sebagai petani atau nelayan, sekarang mendapatkan penghasilan yang tetap dari perusahaan. Untuk karyawan Tiongkok, pastinya di sini kami saling bekerja sama. Jadi secara otomatis karyawan Tiongkok memberikan pelajaran kepada kami, karyawan Indonesia, baik itu dari segi pekerjaan maupun segi manajemen karyawan. Dalam proses kerjasama, kami banyak terbantu dengan adanya kawasan industri di Morowali khususnya yang dikelola oleh PT INIP. Dalam proses pendidikan, mereka juga mengirimkan engineer-engineernya untuk dapat menjadi dosen maupun instruktur pada kegiatan-kegiatan pembelajaran kami. Saya sebagai orang yang menggunakan fasilitas yang sudah difasilitasi oleh INIP, saya merasakan sangat-sangat senang, bangga, sangat antusias dengan adanya INIP.